إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت، أين بدأت؟ Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di mana? Nabi mulai berdakwah. Bada'at fi bait. Dimulai di rumah. Fi dar Al Arqam ibnu Abi Al Arqam. Di rumah Al Arqam ibnu Abi Al Arqam. Hadhihi ad-dar. Rumah ini bada'at minha da'wat an-nabi alaihi salatu wassalam. Dari situ dimulai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kull al-ujur. Semua pahala tarji' ila hadha ar-rajul, kembali kepada orang tersebut. Kull al-masajid allati buniyat tarji' ila hadha al-bait, al-ajr yarji' ila hadha ar-rajul man sanna sunnatan fil Islam. Semua pahala kembali kepada orang tersebut karena dia yang pertama kali digunakan rumahnya untuk kebaikan. Mana sana'? Apa yang dia lakukan? Fataha baitahu lid-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membuka rumahnya untuk dakwah kepada Allah. Wallah, demi Allah, alladzi la ilaha illahu la yadfa' insan syai'an lillah illa wa'awadahu Allah khairan min. Tidaklah seorang memberikan sesuatu untuk Allah kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik. Lakin la bud an yakun 'ala sunnah. Tapi harus berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Indana rajul fi Saudi. Kita ada orang di Saudi. Jama' qurabat 50,000 dolar, mengumpulkan sekitar 50,000 dolar. Yurid kan 'indahu ard, yurid yabni bait maskan yaskun huwa wa aulad. Dia ingin tinggal, dia bangun rumah, dia ingin tinggali dengan keluarganya. Yaqul wa ana amshi fi at-tariq, dan aku berjalan di jalan. Wajadtu lawha i'lan fi at-tariq, aku melihat pengumuman di jalan. Al-i'lan hadha qal tabarra'u li bina' masjid. Pengumuman ini mengajak untuk menyumbang suatu masjid. Maka aku pun berpikir, bagaimana aku bangun rumah untuk diriku sendiri padahal ada masjid yang butuh untuk dibangun. Maka aku berpikir, syaitan menggodaku juga. Syaitan berkata, banyak orang yang bisa bangun masjid, kamu bangun sendiri rumahmu. Maka dia bimbang. Aku menelpon nomor yang tertera di pengumuman tersebut. Berapa yang kalian butuhkan untuk bangun masjid? Tinggal 50,000 dolar. Saya berpikir, saya bayar atau tidak bayar. Maka saya pun berkeinginan kuat. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan rumah Allah untuk membangun rumahku. Ketika aku membayarkan 50,000 dolar tersebut untuk bangun masjid, طلقت في الفقر ها عندما دفعت هذه النقود هذا آخر عهدي بالفقر. Sejak hari itu pula aku bebas dari kefakiran. هل سمعت يوما من الأيام أن أحد بذل لله وافتقر؟ لا والله. Apakah Anda pernah mendengar ada seorang yang menyumbang untuk Allah kemudian jadi miskin? Demi Allah tidak ada. Abu Bakar radhiyallahu anhu jaa bi kull mali, kull mali. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyumbangkan semua hartanya. Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah. 100,000 Uthman radhiyallahu anhu wada'a fi hijr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. 100,000 kam dinar wala? 100,000 kam? Dinar, zahab. 100,000 wada'a fi hijr an-nabi sallallahu alaihi wasallam zahab. Uthman radhiyallahu anhu 100,000 dinar dia letakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftaqar, apakah jadi miskin? La, demi Allah tidak. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Uthman radhiyallahu anhu qala ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan rugi Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Mungkin ba'dakum yaqul tayyib nahnu lasna tujjar. Mungkin sebagian kita mengatakan kita bukan orang kaya. Hadha qul ana ma 'indi shay. Saya tidak punya apa-apa. Anta ashal min at-tajir. Kamu lebih gampang daripada orang kaya. تبرعك أسهل من التاجر. Kamu lebih gampang bersedekah daripada orang kaya. لأن التاجر نصف أمواله كم؟ Karena orang kaya separuh hartanya berapa? نصف مليون. لا بالأندلسي نصف مليار. Setengah miliar. وماله مليار. Dan hartanya 1 miliar. التاجر صعب عليه أن يتصدق بمليار صح؟ Susah bagi orang kaya untuk bersedekah 1 miliar. لكن هذا. Tapi ini. أمواله كلها كم؟ berapa semua hartanya? مليون أندلسي. 1 juta. Rupiah. صحيح. Tidak ada masalah, cuma 1 juta. إذا لابد نبذل لله. Maka kita harus menyumbang untuk Allah. أنت ملك لمن؟ Kamu milik siapa? لمن؟ Milik siapa? لله سبحانه وتعالى. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala يقول. Allah berkata. Anfiq, berinfaklah. Unfiq alaik, saya akan menggantikannya untukmu. Man yunfiq alaik, siapa yang menafkahimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qal ma naqasa malun min sadaqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak berkurang harta karena sedekah. Gharib, aneh. Gharib hal. Ini aneh. Al-an hada tasaddaq. Ini bersedekah. Berkurang hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la yanqus. Nabi berkata tidak berkurang harta seorang yang berinfak. Yazid, bertambah. Wal riba, dan riba yazid, bertambah. La yanqus, berkurang justru dengan riba. Idzan 'indana muqarana huna. Jadi ada perbandingan di sini. Huna riba, ini riba yazid, bertambah. Wahuna sadaqah, ini sadaqah mengurangi harta. Hada fi ma tanzur ant, ini yang kita lihat. Lakin fi ma yuqaddir Allah al-aks, tapi di sisi Allah sebaliknya. Ar-riba yumhab, riba menghabiskan harta. Wa tasma' ba'd at-tujjar 'indahu milyarat al-amwal, dan engkau mengetahui ada orang kaya yang punya miliaran harta. Fi lahzah, hanya 1 detik, qal aflas, langsung bangkrut. Misdaqan liqaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, 'aqibatu ar-riba ila qil yamhaq Allahu ar-riba. Bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa riba akan menghilangkan, melenyapkan harta. Wa huna wa yurbi as-sadaqat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan sedekah. Idzan anta takhtar li nafsik, maka silahkan pilih sendiri. Fakir afdal, fakir lebih, menjadi miskin lebih baik. Tasaddaq, bersedekahlah. Ubdul, bersedekah. Ma tastati' tatasaddaq bimalik, kamu tidak bisa bersedekah dengan hartamu. Ya akhi tasaddaq bil ilm, bersedekahlah dengan ilmu. Unshurul ilm, 'allimul ilm, tebarkan ilmu, ajarkan manusia. Limadha natruku an-nas 'ala al-jahl, kenapa kita tinggalkan manusia bodoh? La tufti, jangan berfatwa. La tatafalsaf, yani la takhruj 'an an-nass, jangan keluar dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Yani ana aqul haram, hada yaqul haram, ma yaqul haram li kadza wa kadza wa kadza. Jangan putar balik haram karena demikian, karena demikian. Al-Maghrib 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Ma tazid, jangan ditambah. Tidak ada hubungannya dengan anda. Idzan Allah Subhanahu wa Ta'ala min judihi wa karamihi an a'ta hadhihi al-ummah ujur katsira mutadha'ifa ma'a anna al-'umr fi hadhihi al-ummah qasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepada umat ini, berikan pahala yang besar padahal umur mereka pendek. Amr bil ma'ruf sadaqah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Nahi 'anil munkar sadaqah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Tabassumak fi wajhi akhik sadaqah, sekedar tersenyum saja sedekah. Talqa akhak bi wajhi talq, bertemu dengan saudara dengan wajah ceria adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Al-harf al-wahid min al-Qur'an bi 10 hasanat ila 700 dha'f. Satu huruf dari Al-Qur'an 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Midan lil 'amal. Lapangan yang luas untuk beramal. Hasanat la tantahi. Kebaikan dan pahala tidak ada batasnya. Ma baqiya ma'na illa na'mal. Tidak ada kecuali kita beramal. Hatta qal hatta al-luqma yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam luqma. Sampai suapan. Tadha'a fi fimratik. Ya, engkau suapkan kepada mulut istrimu, yakul laka biha ajr. Maka engkau dapat pahala dengan. Hatta nutfa hatta ash-shahwa 'indama تضع هذه الشهوة في حلال في النكاح في الزواج تؤجر عليها. Bahkan air mani yang kita tumpahkan pada tempat yang halal itu juga kita dapat pahala. أول ما يفكر الإنسان عندما يهاجر من بلد إلى بلد يعني هذا الشيخ أول ما جاء إلى هذه المنطقة يفكر في ماذا؟ Pertama kali seorang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain apa yang dia pikirkan? في ماذا تفكر؟ Apa yang anda pikirkan? أول شيء تفكر في بيت. Yang pertama kali dipikirkan adalah tinggal di mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma qadima ila al-Madinah fil hijrah. Pertama kali Nabi datang ke Madinah untuk berhijrah. Mada sana? Apa yang beliau lakukan? Bana bait, bangun rumah, qasr, istana. Awal syai bana al-masjid, Masjid Quba, awal masjid bunya fil Islam. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid, Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Kemudian setelah itu apa yang beliau bangun? Bangun rumah? Tidak. Membangun Masjid Nabawi. Setelah itu bangun apa lagi? Istana? Rumah? Tidak. Apa yang beliau bangun? Kamar. Satu kamar saja. Lakin laysat ka ghurfat fi baytik baytina al'an. Tapi beda dengan rumah kamar-kamar kita sekarang. Al-ghurfa hadi meter wa nisf fi meter wa nisf, yani mungkin hada 1,5 ya. Luasnya 1,5 kali 1,5 saja. La yastati' an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabiy al-ummah la yastati' yusalli fi al-ghurfa yasjud idha Aisha naib. Lazim tarfa' rijlayha hatta yasjud. Hadi ghurfat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk salat saja Nabi SAW tidak cukup kecuali istrinya Aisyah melipat kakinya di kamar tersebut saking sempitnya. Ja'at al-amwal, maka harta pun datang. Ja'at al-futuhat, penaklukan-penaklukan dimulai. Taghayyarat al-ghurfa, apakah berubah kamar Nabi? La, ila an mat alaihi salatu ghurfa, sampai belum meninggal kamarnya tetap seperti itu. Laisa fiha matbakh wala daurat miyah wala istiqbal, tidak ada WC, tidak ada ruang tamu. Hada bait man, rumah siapa? Nabi al-ummah alaihi salatu wassalam, nabi umat ini alaihi salatu wassalam. Sulaiman alaihi salatu wassalam, nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a'tah mulk la yumkin ya'ti li ahad min ba'di. Allah memberinya kerajaan yang tidak mungkin didapatkan oleh orang setelahnya. Bilqis aradat an takhtabir Sulaiman alaihi salatu wassalam, ingin menguji Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Arsalat lahu al-hadaya, maka dia kirimkan hadiah-hadiah kepadanya. Limada, kenapa? Li'annaha turid ta'rif hadha al-malik yuhzam fil harb aw la. Dia ingin mengetahui apakah raja ini bisa dikalahkan dalam peperangan atau tidak. Kaif ta'rif, bagaimana diketahui? Turid ta'rif hal hadha yurid ad-dunya aw al-akhirah, apakah dia ingin dunia atau ingin akhirat. Arsalat lahu hadaya, dikirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Madza sana, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Qala atmuddunani bimal, apakah engkau mau membantuku dengan harta? Fama atani Allah khairum mimma ataakum, yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada yang kalian bawa. Ka'anna yaqul, seakan-akan dia mengatakan, ana 'abdillah, saya adalah hamba Allah. Ad-dunya hali la tatra li 'ala bal, dunia ini saya tidak memikirkan sama sekali. 'Indahum mulk 'azim, dia mempunyai kekayaan yang sangat besar. Wa ja'a 'arsh Bilqis fi tarfat 'ain, dia bisa mendatangkan singgasana iblis sekejap mata. Madza qala, apa yang dia katakan? Qala hadha bi mulki, ini dengan kerajaanku. Ana a'zam malik, Saya adalah raja yang paling besar. Saya penguasa paling kuat. Dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah kepada aku. Ketika dia melihat singkasan iblis di hadapannya, dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Idzan hadhihi al-ummah, umat ini ummat khair, umat yang baik, ummat badl, umat yang selalu bersedekah, saling tolong menolong, ummat ijtima', umat yang bersatu, ummat tarahum, umat yang saling mengasihi. La yujad 'indana ra's maliyah, tidak ada yang menguasai harta oleh sebagian orang. Al-ghani ya'tif 'ala al-faqir, orang kaya menyayangi yang miskin. Al-faqir la yahdid 'ala al-ghani, orang miskin tidak dengki kepada orang kaya. Al-faqir yad'u lil-ghani, yang miskin mendoakan orang kaya. Nusalli fi saf wahid, aghnia wa fuqara, kita salat di saf yang sama, yang kaya dan miskin. La farqa baina arabi wa ghair arabi illa bittaqwallah, tidak ada keutamaan orang Arab dari selain Arab kecuali karena takwa. Wallahi, demi Allah, la yujad mithl hadhihi syari'ah, tidak ada seperti syariat ini. Syari'ah تصلح لكل زمان ومكان, syariat yang cocok untuk setiap tempat dan waktu. فيها الشاهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم, شريعة النبي صلى الله عليه وسلم, bukti dari hal ini adalah هذه الشريعة فيها تصديق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم, syariat ini adalah bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق إلا هذه الشريعة لكفى أن يكون فيها دليل. Seandainya tidak ada bukti tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hal ini, maka ini cukup sebagai bukti. إذا لم يبقى معنا إلا أن نعمل, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali beramal. كل واحد منكم مؤسس للمسجد, setiap kita adalah yang membangun masjid. كل واحد منكم له دور في الدولة, في الأمة, في المسجد, في كل شيء. Semua bisa menyumbang di negeri ini, di masjid atau dimanapun. لماذا تتنازل عن دورك? Kenapa anda mundur dari tanggung jawab anda? لو هذا قام بدوري وهذا قام بدوري قامت الأمة. Kalau semua melaksanakan tugasnya dengan baik, maka umat ini akan tegak. هل النبي membersihkan yujad? Tidak ada. La yujad, tidak ada. Limadha? Kenapa? Karena kull insan qama bi dawri, karena setiap orang melaksanakan tugasnya. Falau qumna bima amarana Allah subhanahu wa ta'ala wa intahayna amma nahana Allah, kalau kita semua melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka kita akan irtahna sa'idna wallah, maka kita akan bahagia. Idzan هذه الشريعة لابد أن نقوم بها أفضل قيام. Maka syariat ini harus kita tegakkan, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. وخاصة, terutama, من ولاهم الله سبحانه وتعالى الأمر, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab kepadanya. الأساتذة, para asatidah. نعم, المدراء, para mudir, para pimpinan. لا تقل أنا محسن, jangan engkau mengatakan saya yang berbuat baik. La, tidak. Tadhun bi nafsika as-suq al-ana musii, saya masih melakukan keburukan. Ana muqassir, saya banyak kekurangan. Ana mufarrid, saya banyak kelalaian. Kull ma nara, semua yang kita lihat, min yani ihsan, kebaikan, qullab wa hifz, hala min Allah subhanahu wa ta'ala, santri semua adalah karunia dari Allah azza wa jalla. Idzal la bud annana nuhsin fi a'malina, maka kita harus berbuat baik pada semua pekerjaan kita. Nu'addi al-'amal 'ala akmal wajh, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Al-kuffar yanzuru ilaina, orang-orang kafir melihat kita. Mungkin kafir yadkhul al-an 'ala hadha al-majlis, mungkin orang kafir masuk melihat kita di sini. Yurid yara madha 'alayha lil-islam, ingin melihat apa yang dilakukan oleh umat Islam. Wallahi ahyanan أشياء صغيرة تكون سبب الإسلام كثير من الكفار. Demi Allah, kadang sebab yang kecil menyebabkan banyak orang masuk Islam. أسلمت مرأة في أوروبا لأنها كانت تعمل في غسيل الملابس وقالت أنا سبب إسلامي أنها رأت نظافة الملابس الداخلية عند المسلمين لأنهم يتطهروا بعد البول والغائط. Seorang wanita kafir masuk Islam, dia kerja di laundry karena melihat ternyata pakaian-pakaian kaum muslimin sangat bersih, tidak ada najis. Al-adab al-akhlaq al-islamiyah. Adab-adab dan akhlak-akhlak Islam. Yaqul ba'd al-ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan, "Law lam yasna' an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ada'ihi syai'an illa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'amala al-a'da'" بحسن الخلق لكفنكم قضى عليه قضى عليهم بالاخلاق. Seandainya tidak ada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan akhlak yang baik, maka sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menang dengan perbuatan tersebut. Idzal labud an natakhallaq bi akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Miftahul Asila Syekh. Bismillah. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, Pak Yakub silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindahu akthar min zawja, ajruhu akthar li'anna qada'u syahwa lahu ajr. Hal lahu akthar min zawja, lahu akthar ajr. Az-zawaj wat-ta'addud. Menikah dan poligami laysa bil-la'ib, bukan permainan. Ba'd an-nas yadhun annahu faqat rujula, yaqul annahu muta'addid. Dia merasa jantan sebagian orang karena dia punya istri lebih dari satu. Bukan. Ba'd an-nas yaqul al-ulama man fi haqq at-ta'addud muharram. Ada sebagian orang yang haram dia berpoligami. Ada sebagian orang wajib dia berpoligami. Jadi bukan tergantung keinginan kita. Harus kita bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada mereka. Pertanyaan yang lain. Kisah Musa wa Khidir. Kenapa Musa membunuh seorang anak? Khidir. Anak itu membuat orang tuanya durhaka. Tapi kan belum ditahu. Lish Khidir qatala al-walad li'annahu say'uq wa huwa la yadri. Naam. Kif yadri Khidir anna hadha al-walad say'uq? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. 'Allama al-Khidir. Allah yang beritahu Khidir bahwa dia akan menjadi anak durhaka. Aku tidak melakukan karena dari diriku sendiri. Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi amara Khidir. Allah yang memerintahkannya kepada Khidir. Lakin man afdal? Musa alaihi salatu wassalam aw Khidir? Siapa yang lebih utama? Musa atau Khidir? Musa alaihi salatu wassalam afdal. Musa lebih afdal. Musa alaihi salatu wassalam min ulil anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam termasuk ulul azmi dari para rasul. Allah Subhanahu wa taala arada an yu'allim Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Musa. Naam. Alaihi salatu wassalam. La. Baki wahid. La. Wahid su'al. Wahid su'al. La asma. نريد جماعة هذا جماعة المسجد؟ أيوة. لا. نعم. هدية للسائل؟ من لديه سؤال؟ شيء كل هدايا للسائلين. لا. هذا. بعدين كلهم يسألوا لا. نعم. هذا شيء لا. جماعة المسجد أولى بالسؤال. جماعة مسجد ini yang lebih berhak bertanya. نعم. السلام ورحمة الله. Sekarang kalau bersedekah rumah dulu, tapi tadi tekan, mesti dulu yang kita bangun, mana itu? نحن نبني بيت أولا لكن أنت تقول مسجد أولا إيش نقدم الآن؟ نعم ماذا نقدم؟ نبني بيت أو نبني مسجد؟ نحن دائما نفكر بيت أولا شيطان 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 يريد تقدم الدنيا شيطان yang menggoda kita untuk mendahulukan dunia لو قدمت الآخرة جاءت الدنيا Kalau kita mendahulukan akhirat, dunia akan datang. La ishkal, la tansa nasibaka min ad-dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Lakin hammak, tapi pikiranmu al-akhirah. Akhirat. Al-mushkila annana la nafham annana fil jannah, sah? Al-an nahnu fil jannah, sahih? Kita tidak faham bahwa kita berada di surga sekarang. Nahnu fil jannah? Kita di surga? Aina? Aina, di mana kita sekarang? Fil jannah. Di surga, di dunia. Kenapa kita ingin jadikan dunia ini seperti surga? Ini tempat kita beramal, bukan untuk tinggal selama-lamanya. Di mana umat-umat terdahulu? Di mana orang-orang kaya? Mana para raja? Mana Kisra? Mana Kaisar? Mereka semua sudah meninggal. Harta mereka sudah habis semua. Ini adalah tempat kita beramal. Beramallah untuk akhirat. Paham? Berikan untuk akhirat karena itu yang akan tinggal. Baqiya min al-lahm al-dhira'. Karena yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal apa ini? Hah? Enggak, bukan. Faqala qit'a min al-lahm baqiya. Ya, tinggal sepotong. Faqalat ummul mu'minin Aisyah baqiya hadha. Baqiya hadha li qit'a min. Tinggal sepotong daging kecil. Qala la alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullaha baqi illa hadha." Semuanya tinggal kecuali ini. Karena yang lain disedekahkan semua. Yang kita berikan untuk akhirat itulah yang tinggal. Dan semuanya akan pergi. Ahli waris akan mengambil. Paham? Jangan lupa bagianmu di dunia, tidak masalah. Tapi dahulukan akhirat. Serahkan, gerahkan. Berinfaklah. Maka Allah akan menggantinya. Engkau ingin jadi orang kaya? Bersedekahlah untuk Allah. Kamu ingin jadi orang miskin? Tahan. Setiap hari ada yang berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang bersedekah. Dan berikanlah kehancuran bagi orang yang bakhil. Yang mana yang kau pilih? Berinfak. Bismillah. Bismillah. Nah, lakin la tunfiq illa fi sunnah. Jangan berinfak kecuali jalan sunnah. Mungkin tabni masjid dhirar. Mungkin engkau membangun masjid yang tidak baik. Masjid yarqusu fihi. Masjid yang digunakan untuk berjoget-joget. Yughannu fihi. Untuk di bermusik di sana, bernyanyi, melakukan syirik dan bid'ah di dalam. Ini masjid yang seperti masjidnya orang munafik. Jangan membangun kecuali masjid yang berjalan di atas sunnah. Engkau melihat sendiri bahwa sunnah ditegakkan di masjid tersebut. Menuntut ilmu, mencari hadis, mengajarkan tauhid, sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab-kitab terkenal yang ditulis oleh ulama Islam, diajarkan di masjid tersebut. Tapi bangun masjid dalamnya ada kuburan, di dalamnya ada berjoget-joget. Itu masjid yang tidak baik, masjid dirar. مفهوم لو قال لك مسكين الآن هنا على الباب لو مسكين قال لي هذا أيوة kalau ada orang miskin berkata kepada anda أريد يعني 10,000 saya mau 10,000 والله عندي صداع saya lagi pusing أريد دخان saya mau merokok تعبان مريض saya sakit. Apakah Anda berikan? Kamu akan mendapatkan dosa yang sama. Paham? Engkau memberikan kepada orang fakir yang membantu dia taat kepada Allah. Adapun engkau memberikan orang fakir yang digunakan untuk bermaksiat, maka engkau mendapatkan dosa yang sama. Paham? Kita mengetahui jalan yang benar karena jalan yang benar jelas. Nah, soal jamaah masjid faqat, khusus jamaah masjid ini. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مساعدات السعودية لفلسطين؟ الله سبحانه وتعالى لا يسألني ولا يسألك عن مساعدة السعودية. Allah tidak akan bertanya kepada saya dan kepada Anda tentang apa yang dibantu oleh Saudi. Apa dibantu oleh Saudi? Doakan mereka. Pemerintah, apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Kita doakan kebaikan untuk mereka. Pemimpin Indonesia, apakah kita mencelanya? Apa yang kita dapatkan dari mencela mereka? Tapi kita mendoakan kepada mereka kebaikan. Karena dengan kebaikan pemimpin, maka rakyat pun akan baik. Setiap kita bertanya kepada diri kita sendiri. Adapun bertanya tentang yang lain, maka tidak ada hubungannya dengan itu. Beliau pun bisa bertanya apa yang dilakukan Indonesia untuk Palestina. Maka tidak ada habisnya. Tapi setiap orang akan dihisab dan ditanya tentang apa yang mampu dia lakukan. Saya bisa berdoa. Saya berdoa untuk saudara saya di Palestina. Saya berdoa untuk semua saudaraku di semua tempat. Aku mendoakan pemimpin kaum muslimin. Terutama kalian di sini. Berdoalah untuk pemimpin negeri ini. Doakan ketakwaan, kebaikan untuk mereka. Doakan supaya mereka mendapat teman-teman yang baik. Pemerintah harus tahu bahwasanya kita ingin kebaikan bukan kerusakan. Kita tidak mengatakan semua yang dilakukan pemerintah adalah benar, tidak. Salah. Tapi kita doakan mereka kebaikan. Itu yang bisa kita lakukan. Bismillah. Masya Allah. Hada ahsan soal. Awal shay yaqul jazakallah khair. Ma yaqul terima kasih. Masya Allah. Ini yang terbaik bertanya. Jadi mulai dengan jazakallah khair. Barakallah fiik. Jadi pertanyaannya ada kaitan dengan al-ibrat min al-amri wa la bi-qawli sabani. Nah, kenapa mesti ada babu? Padahal ada kaidah betul. Al-ibrat min al-amri wa la bi-qawli sabani. Naam. Apa tadi pertanyaannya? Al-ibra bi ummi al-lafz. Khalas ana faham, bas khalli yaqul li ba'du bas. Naam. An-nar yu'radun 'alayha. Gimana tafsir hadis? Al-Firaun. Nasra'a as-salama wa Firaun. Firaun dan pengikutnya diazab di kubur mereka. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan pada hari kiamat azab lebih parah lagi. Ini adalah ayat yang menjadi peringatan untuk kita semua. Firaun taghiyah, orang melampaui batas, mengaku Tuhan. Allah menghancurkannya. Semua yang sombong kepada Allah, maka engkau akan melihat kehancurannya di dunia. Semua yang tawadu merendah untuk Allah, Allah akan mengangkatnya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menceritakan kita cerita-cerita Al-Quran agar kita mengambil pelajaran. Kisah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah Musa dengan Firaun. Kenapa? Karena kuatnya hujjah Musa alaihi salatu wassalam dan keras kepalanya Firaun. Agar kita semua mengetahui bahwa kita di dunia dan bukan di surga. Nah, bukan dari santri ya, dari jamaah yang biasa salat di sini. من لا أحد بسم الله ما شاء الله كيف نجمع بين الآية النار خالدين فيها الذي يدخل النار خالدين فيها وحديث الذي يقول كل من في قلبه إيمان سيخرج من النار الذي يخلد في النار خلود أبدي yang kekal di neraka selama-lamanya tidak keluar-keluar al-kuffar adalah orang-orang kafir wal-munafiqin nifaq i'tiqadi orang-orang munafik nifaknya nifak keyakinan al-yahud wan-nasara alladziina balagathum da'wat an-nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi dan Nasara yang sampai kepadanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-muslim la yukhallad fi an-nar adapun orang Islam maka tidak akan kekal di neraka meskipun dia masuk yashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu rasuluhu yusalli hadza la yukhallad fi dia punya dua kalimat syahadat dan salat maka tidak akan kekal di neraka ولهذا لا بد أن نتعلم التوحيد maka perlu wajib kita belajar tauhid nuhafidh as-salat menjaga salat kita la yadkhul asy-syirk karena kalau dakhala asy-syirk afsad 'ala kull shay tidak boleh kita campurkan dengan kesyirikan karena kesyirikan akan merusak semuanya la yumkin an tad'u ashab al-qubur tidak boleh berdoa kepada penghuni kuburan la yumkin tadhbah al-baqar fi al-bahr lil-jinn tidak boleh menyembelih untuk jin tadha' al-milh fi as-saqf aw ad-dam garam atau darah di atap rumah tidak boleh. Muslim la yasna' asy-syirk. Seorang muslim tidak melakukan kesyirikan. Yahdhar min asy-syirk. Jauh dari kesyirikan. Man yahfaz lana al-buyut wal aulad. Siapa yang menjaga rumah anak-anak kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La nasna' as-sihr. Tidak boleh kita melakukan sihir. La narda bis-sihr. Tidak boleh ridha dengan perbuatan sihir. Wa la yumkin an yabqa bainana sahir. Tidak boleh ada tukang sihir di antara kita. Naam. Ada lagi. Lau ada soal, intaha jama'at al-masjid. Naam. Ant. Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menjaga keimanan dan kekokohan jika misalnya kita sibuk dengan dunia karena pekerjaan? Misalnya saya biasa dengan ceramah Al-Qur'an tapi biasa kayak tidak masuk di hati karena terlalu banyak كيف نحافظ على إيماننا؟ كيف شواغل الدنيا؟ كيف أحافظ على إيماني من الشواغل؟ Bagaimana bisa menjaga keimanan kita? كيف تحافظ على مالك؟ Bagaimana Anda menjaga harta? لماذا تحافظ على مالك؟ Kenapa kita menjaga harta kita? على محفظة. Kenapa taruh di dompet? على الهاتف. Di HP. حافظ على إيمانك أغلى شيء الإيمان. Jaga iman kita karena itulah yang paling mahal. تحافظ عليه بالعلم. menjaga ilmu dengan amal, dengan berdakwah, dengan sabar, dengan berdoa, berteman dengan orang-orang soleh. Tinggallah di masjid, habiskan kebanyakan waktumu di masjid. Nabi SAW bersabda, kebahagiaanku itu ketika aku sholat. Mau santai? Masuk ke masjid sholat. Baca Quran. Dengar. Dengarkan Al-Quran. Dengarkan kajian. Maka anda akan bahagia. Tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi Makkah. Nabi sallallahu dulu di Mekah. Asy-syirk al-akbar mawjud. Syirik besar banyak. Yadhbahu lil asnam hawla al-Ka'bah. Mereka menyembah untuk berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Yadhbahu lil asnam 'inda Baitillah al-Haram. Mereka menyembah untuk berhala di sisi Ka'bah. Asy-syirk al-akbar. Syirik besar. Syurb al-khamr. Minum khamr. Al-ghina. Musik. Az-zina. Zina. Semua ada di Mekah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang beliau lakukan? Beliau memulai dengan dakwah. Mulailah. 270 juta warga Indonesia. Berapa yang keras kepala di antara mereka? Berapa yang melawan? 70 juta? Tinggalkan mereka. Berapa sisanya? Masih ada 200 juta. Sibukkan diri dengan mereka. 270 million, عندهم مشاكل, خذ منهم مليون واحد. علمهم افقهوا المتون عقيدة, نبدأ شيء فشيء. Kalau cuma 1 juta, sibukkan diri dengan mereka. Kita mulai dari sedikit demi sedikit. Kalau kita tinggal hanya menonton, kita harus memperbaiki masyarakat kita. Ahlus sunnah apakah selalu bertambah atau berkurang? Apa jawabannya? Mereka selalu bertambah. Kita harus menambah. Jumlah santri harus terus bertambah. Orang-orang yang sholat harus terus bertambah jamaah. Anta mas'ul 'an jiranik. Engkau bertanggung jawab terhadap tetangga-tetangga. Anak-anakmu. Ya'tuhdhirhum lil masjid. Mereka harus datang ke masjid. Jarak tetanggamu. Anta mas'ul 'an. Engkau bertanggung jawab atas mereka. Khudhu ma'aka lil masjid. Bawa mereka ke masjid, ajak mereka ke masjid. Waktu malam. Iya. Adzan. Na'am. Adzan. Nuwasil ba'da al-adhan. Ba'd kam al-iqamah. طيب 5 دقائق مش نعم تفضل انزل حرشه لا تشوف في مكيفات هنا المره هذه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لابد اننا kita harus selalu tolong menolong, bersatu. Santri-santri yang ada di sini, yang salat di masjid ini semua mengawasi santri. Semua punya tugas dan tanggung jawab. Mungkin satu kata bisa mempengaruhi seorang santri. Betul? Tapi bisa juga dengan satu kalimat, satu kata, seorang santri keluar dari pesantren ini. Maka kita harus tolong menolong supaya banyak orang-orang yang menuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu mereka akan menjadi para ulama dengan izin Allah. Dan engkau jika membantu satu penuntut ilmu saja, semua pahalanya untukmu juga. Bagaimana kalau satu pondok semua ditanggung, satu pesantren semua ditanggung, berapa pahalanya? Para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Tidak ada yang lebih baik dari ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yastazida min syai' illa min al-'ilm. Qul rabbi zidni 'ilman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan nabi kita untuk minta tambahan kecuali satu, tambahan ilmu. Allah memerintahkan wa qul rabbi zidni 'ilma. Tambahkanlah ilmu kepada-Mu. Jama'at al-masjid limadha la tadrusu ma'a at-tullab? Yang tinggal yang sholat di masjid ini kenapa tidak ikut belajar bersama santri? La taqul ana kabir, ana mashghul. Ta'allam. Jangan mengatakan saya sudah tua, saya sibuk. Apa masalah? Ada masalah? Coba usahakan. Ta'al uhzur ma'ahum. Hadir bersama mereka. Ihfaz. Hafal. Al-anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam fil ghalib bu'ithu ala 40 sana. Para nabi kebanyakan mereka menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Maka semua harus belajar, yang tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Kalau semua belajar, makinlah kebaikan yang besar. Yang bermasalah jika semua orang bodoh. Asallahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla an yasya khairal jazaa kull man kana sababan fi hadha al-liqa' wa an yasya khairal jazaa kull man kana sababan fi bina' hadha al-masjid. Pahala kepada semua yang wa hadha as-sarh al-'ilmi. Asallahu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada semua yang mengusahakan pertemuan ini dan membangun pesantren ini, dan semua yang hadir di sini mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.